Hai hai hai. Kali ini Bikin Lapar akan memberi referensi makanan buat kalian yang lapar terus pastinya. Kita mau makan cumi cabe ijo yang menggentarkan lambung. Yuk, inti prosesnya. Pertama, masukkan bawang merah dan bawang putih, juga cabai merah dan cabai hijau, serta tomat. Wow, wanginya itu guys, nyengsereng sampai ke hidung. Nah, kemudian masukkan cuminya nih. Aduk-aduk sampai bumbu tercampur sempurna. Habis itu, masukkan garam, penyedap, bumbu kaldu ayam. Aduk-aduk terus sampai matang ya. Setelah matang, kita plating bersama daun selada dan tomat. Lanjut ya guys, ada empal garo rica khas rempah kita. Pertama, empal yang udah dibumbui masukkan ke dalam wajan berisi minyak panas. Bolak-balik empal biar matang dan merata. Setelah matang, kita angkat dan tiriskan. Lalu kita plating bersama selada dan tomat timun, juga sambal garo ricanya ya. Oyoy! Gila! Yes. Aku seneng banget kita masih ada di rempah kita di food court-nya Senayan City. So good. Ini ada ayam goreng lengkuas. Wow! Dari tampak luarnya aja sudah menggoda kita. Golden brown gitu guys. Yuk, wow. Kita ambil masing-masing gila. Mantap guys ini mah. Wow, ini gede-gede banget. Ayamnya gede banget juga. Ya. Langsung kita belah. Wow. Ayamnya empuk guys. Parah guys. Kempukan ini janganlah tetap berlalu. Janganlah cepat berlalu. Oke, kita cobain ayamnya dulu. Ayam ya gila. Langsung kita belugakan. Mari makan. Ini enak banget guys. Ini kayak ayam rumahan. Bener-bener kayak masakan rumahan banget. Banget. Kita nasikan dan diwok-wok pakai nasi. Nasinya guys. Kita aja nih dengan kegurihan ayamnya. Iya. Dan bumbu serundengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbu khasnya tuh sampai meresap ke sela-sela ayamnya, guys. Ini enak banget, woy. Bumbunya tuh sampai ke tulang-tulangnya asin-asin gitu. Aku pengen langsung dinasiin sih sambelnya. Uwak-uwak yuk, guys. Bareng-bareng. Makan lagi yuk, guys. Makan guys, merah merona guys.